Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aziz Motif. Dan tentunya di kali ini knalpot. Knalpot bekas, udah karatan, udah jelek lah gitulah. Dan ini mau dijadikan suaranya menjadi kleper. Dan ini lah, ini tuh belakang knalpot Honda Super Cup atau 800. Dan simak saja videonya, tahap-tahapnya gimana cara pembuatan knalpot kleper. Langsung simak saja. Thank you.
Puter. Thank you.
Oh iya, kenapa pipo kecil ini enggak dipaten dulu, enggak maksudnya enggak dilas? Soalnya pipo ini buat pengetesan suaranya, pengetesan klepernya. Ini kan panjang, nanti udah di setel, entah dimajuin, entah dimundurin klepernya di mana. Kalau udah pas ditandai lalu dipotong, barulah dipaten gitu. Simak saja videonya, tahapnya. Oke. Gimana teman-teman, udah mengerti nggak videonya mulai dari awal tadi cara buat knalpot Honda Super Cup jadi kleper gini? Dengerin, bedain sama persis nggak sama GL entah CB yang knalpotnya kleper? Dan kalau udah klepernya ngena, ditandai seperti gini, ditandai berapa sentimeter nanti panjangnya. Terus setelah ditandai, dipotong, barulah dilas paten. Contohnya seperti gini lah, ini ketemu 6 cm. Setelah ini baru dipaten. Dengerin saja klepernya. Oke, langsung lanjut. Ayo, gimana? Klepernya udah ngena kan? Sudah. Selesai sudah. Terima kasih udah menyimak
mulai dari awal sampai akhir. Tunggu video tutorial-tutorial selanjutnya. Saya undur diri. Salam. Bila. Dari Jakarta Tengah. It's caught in the crossfire.